Ini bayangin kalau panjenengan akhirat itu yang buat kakak kenal kakak
jenengan nggih kesulitan. Wis kadhane elah nang ngono beribu-ribu taun nang ora masar cinti banggakan. Ibaratnya kula kan Arab kaya kudu musim haji. Iki gajah kenalan ibaratnya yo ana santri alumni yo ana wong sing tenan bareng ngendi. Tapi kadang ngoten iku wis mikirne awake dhewe-dhewe iku wis gak iso nulung. Apa meneh ben tinggal ana masan anak gak iso disambati, guru gak iso disambati. Kenalan jalan sing disambati mergo mikirne awake dhewe-dhewe kejaba namane piyambak-piyambak. Sing iso bantu kelompok ini nanti kubenjing bahkan sana sebagai itu namo terutamanya sodakoh panggilingan yang enggak sehingga nopo kengkotan nanti keterangkan laula akhar tani ila ajalin qadib wasodakoh aku minas kolikin Gusti jinan panggilingi kulah ini kurek meneh kenalan kubur jadi wong wis mati itu pengen mong tujuane pengen sedekah. Pas sedekah monggo kula tak dadi sedekah. Niku betapa pentingnya kehidupan teng alam kubur nang akhirat niku pengaruhi sedekah. Dadi sepanjangnya nanti kata kerja nang iso kerja ben iso sedekah. Kula Allah lepanjinan kewis nyati kerja kono bengi sosodan kong minimal nak nanti jenengan itu padang loro mungkin anda katan duwe rezeki ini juga jenis segisi barokah wilang nonton nanti nopantunan di praktek nih kono agak yang manusia bisa usik oleh rezeki agak-agak wis lali wis agak-agak orang pandang sopo-sopo itu kadang wis nyekel duit bae jaluk karo wong sing ora duwe akeh to pejabat-pejabat niku wis suge-suge nah iki wong sing ora kate duwe-duwe arimah sakit duwe sing pejabat iso kuwi malah sing ora duwe-duwe tarik kaya wong sing rentan dhewek oleh nare kadang niku lucune wong sing lali karo pangeran gak tahu masanya rasanya kok orang tahu gue biar gak gue saya kisok di selokok yang kering kisok manak gue disemaya enak alhamdulillah makanya kan jenang gawo sih dia akan kurang suki saat bener ya gue wong sih gelem terima jumlah mati gusti wong kona'ah berarti wong kona'ah itu wong sih sugih yang dalam hakikate akeh wong sugih tapi ketenangannya semakin dari ketenangan dia saat durunge duwe pedah motor saat durunge duwe mobil tiba-tiba iso deres dia saat durunge duwe kerjaan pemasukan tiba-tiba iso nang masjid bareng wis barang-barang ibaratnya gue kerjaan lancar sapi dulute malah orang kan masjid makanya nabi daunnya ulum ni'im dipilih swadabat ihi sabun-sabun awal-awalan ini tergantung oleh swadabat yang dalam awal-awal jadi wis gak mangan gak ngombe keadaan dasar iku pomong bayangnya tak nipus gak takok terus hari ini dianggap sebuah mencerita orang dianggap sebuah keyakinan ini sudah jadi kecapati iman ini kalau panjangan bagakan kan itu rasa agak-agak misalnya ini berusianya di atas 50 dia tunggu 15 selalu kaya-kaya kan dipindah itu dibuka
sedak kirim sore, kirim pagi, kirim malam. Ini tambah juga enggak pantas. Acam tambah anaknya kan lebih loh. Nah, pembah dunanya soalnya kerjaan Benny. Nah, ini udah natural. Natural ini asli nih. Zaman saat ini kan serba dimenangkan kepalsuan loh. Sumber kepalsuan. Mentes yang ide palsu. Mentes kan, nah kalau mau rambutnya rambut palsu. Mentes kan, sampai-sampai giginya gigi palsu. Sembarang kepalsuan itu aslinya mengandung kezurun kebohongan. Nanti Nabi Dawud kode demen kepalsuan terutama ini mesti nyambung rambuti sing orang rambuti asli ini harta itu bagai lakas awal-awal niki benci tengdino orang masyar itu sampai tiang orang diputusi terus kalau panjenengan benci dikumpul di tengah orang masyar berapa ribu tahun badan yang tentang pengadilan Gusti Allah ini jadi diadili namun kalau seluruh jadi diwati sapaan kalau keadaan seakan ngelaki menusah mulai zaman yang lagi ada itu maka zaman akhir ini akhirnya susah sambat barang nilai jadi keputusan yang tambah dinulis panas jadi keputusan biaya-biaya akhirnya menusah kodok kemudian sobat kemesannya kanjeng Nabi Adam di pulang jeningan kabin itu jadi berarti sobat datang kanjeng Nabi Adam kanjeng Nabi Adam jeningan semerat ini kabin ini anak putus hatian keadaannya wis lelah payah susah jibet wis gak karuan buat jeningan suwene datang nono enggak diperusakan sedaya putu-putu jeningan Nabi Adam maksudnya disebuti ayuhan mas emang so dino iki aku raiso opo-opo aku yomo ngekene awakku dhewe aku pernah duwe luput siji yaitu mangan buah kulfi kuwi iki namane ana mung bab mangan buah kita iki wis aku gak iso apa-apa iki selanjutnya Nabi Adam mung duwe kelumpuhan siji senapa sajen ora minangka dadi dosa pengkabe Nabi yang sifatnya maksud maksud ini gak duwe dosa niku mawon nakono panggonan kok dibuke gak karuan. Kulang jeningan ini yang membahayakan sautan-sautan yang saya dosa. Kadang kalau hanya waktu kosong nanggara panggungan mensalah gunakan nikmatnya Gusti Allah. Ini kan gitu sob. Untuk jenis nikmat ini tinggi kebaikan malah tinggi gunakan. Akhirnya nanti akan matur desa ini dino awakmu motoran itu tidak disalah ini benar ya buku-buku tapi nanggara panggungan buat menawa orang kembungo terus akhirnya tidak keputusan berhubung-hubung menyiaran manusia berkumpul sobat nonton misalnya kajeng Nabi Nuh ya berbahasa dari Bapak Iman Musa jalan Bapak Iman Musa karena jangan semangat Iman Musa mengelak itu nanti ya. Walaupun desokane, walaupun desokane yang tuh tiang, alam desokane yang tuh tiang bulu, sudah di mana desokane itu. Akhirnya wes panggil Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan semerat manusia yang ketinggi, wabeh baterainya tersisa sama sekali. Dengan
iso takok tempu di bangunan iki auto panggang putih. Tapi yang boten ate iso takok isine mung kemasan. Akhirnya kula matur, menungso dina iki aku ra iso nulungi apa-apa. Sebab ana dina iki aku wedi ana pengadilan Gusti Allah. Iki dina penentuan sogolan rawani manungsa. Iku sidaune ana kita Sahih Bukhari Muslim. Penentuan aku kok nang neraka kana surga. Eh monggo nabi iku 100% mesti dijane surga iki. Ya kula jenengan iki wis dijane mesti dijane. Ora tau susah iki nek akhirat. Lah ini sesok iya masa depan iya masa depannya Allah ini yang asli kan alam kubur kan akhirat Allah ini saat dunia yukung ini kita kosok tua disini susah bunga dan duwe utang balik menen ismumumumumumum ujujuk istuwa keribut namutin wes tenagun ini gak kuat kok tidak akan selamatkan, makin lembut.
gelar. Amin deh ini dengan angkat ibu menteri mahkamah. Nyapa PBN ibadah mengajak wargamu. Barang kue tulanan gelok-gelok mengajak sama wargamu. Barang kue represi mengajak wargamu. Barang ibadah dan mengajak wargamu. Jadi dengan jawab kesudi. Pengadilan Gusti Allah. Tiapai ibadah serba alasan ini biasanya tidak gratis. Wong sokon ibadah sok enek alasan kita contohnya wong ahli contoh enek sok kumpulan wong larat nak punan rokok. Wes enek wong larat itu nak buat dibuat dengan rokok. Wong larat ini wajib sabar. Gusti, ulang ini badan ibadah. Ini itu terakhir dengan Pak Bimbi, ulang ini marah. Akhirnya ulang ini malah terkirup di kesemangan. Akhirnya Pak Bimbi tahu melarang henti awamu karena Nabi Nisa. Nabi Nisa itu omah orang Bimbi. Wong tua orang Bimbi. Gimana sesok ini di enek anaknya Nabi Nisa ini sesering itu suka tujuh dan duit kerjaan dan duit sakmarat-maratnya saya ini kadang duit kerjaan ini suatu yang aku marat terus kono marat itu gak ibadah. Akhirnya dia salah saya akhirnya wong marat sih gak ibadah waktu nanti kok belum ada sekumpulan wong suki nanti wong panggilan dikirim harapnya dilepaskan kewau matur Gusti kula niki badan ibadah tapi dengan takdir ini kula dadi sok suci sehingga kula niki repot penggalinya tapi dengan takdir ini kula dadi wong suci. Mari akhirnya mikir karyawan mikir kerjaan sampai karyawan kula iso mangan kula iso gaji ambil bertahan di usaha kula. Sudah suki di awamu karena Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu suki, yo ahli sedekah, yo ahli ibadah, yo ahli kaya apa. Sak suki-suki wong saiki apa meneh wong anan. Paling pol itu bojone papat. Nabi Sulaiman itu garwane sing anu. Dadi wong iki tiyang suci, garwane 70. Sak suki suki wong saiki apa meneh sobat pokoke sesasi kang pindho sampo. Lha Nabi Sulaiman lho wis suki karyawane wis ora gaji, tok rakyate ora ngono sorto, yo jin yo sampe rakyate hayawan darah iso dijajah. Tindak tindakane ibadah. Gawanku karepe ngaku-ngaku. Wala dhewe penggalian suki sakit gak gelem ibadah mung alasan. Wis, ana akhire wong suki sing gak ibadah jebul neraka. Belum. Niki berarti kan maning pengertian. Oke, gak ibadah karena sebuah alasan. Niku berarti tandane wong-wong sing bakal berguna. Golongan ini jadi karyawan. Jadi nanti kumpulin grup karyawan sedang ibadah. Jadi sama yang lain. Akhirnya disitu nih lebat dengan rokok. Badan lo kenal rokoknya matur Gusti pulau niki badan sakit ibadah. Terakhir pulau ini di kereta bos pulau. Lo terus karyawan. Akhirnya setiap sholat pulau ini berarti sholat berarti sempat. Terus pulau ini berarti penak berarti sholat berarti penak lain berarti sepuluh. Akhirnya berlok-lok matur berlokan Yusuf kaulah bukti. Dia di penjara jadi budak. Wisik panggah ibadah. Panggah ini maling Gusti ini. Dia kue rasa pek jadi budak loh. Arep kanggo alasan ben iso nanggo
iya aneh nangkono iso nabungu nasbaku kuya nangkono nangkono alasan. Jadi lek wong ibadah nangkono panggulan jahe dibuat ibadah sok kangen alasan ini mesti termasuk dari golongan jiwa sih melarat nabungu nangkono krono alasan yang larat yang mau loro dari budak dan sempat ibadah krono nakti kalau sudah ini wong sukih nangkono sukih krono ketumbul karo panggalian. Jadi lek pulau jenikan ini pas buatan ibadah ojo alasan kong kesu pencet pas males motor ngapu ingat ibadah aku pas alas-alasan motor naik mulai sampai ngapu ingat ibadah aku pas repot bagi kita boleh grup kolom wong kalau si ngebunan rokok golongan kalau si ngebunan rokok kan krono ngakono ketutup abeh roto-roto krono repot wong larat lewat oleh panganan wong suki lewat karena kono penggalian wong karyawan lewat karena juragane. Jadi andai kata kalau panjenengan ini pas nangkono kadang jeneng ibadah kadang sregep kadang nangkono pikirane nyaman kadang pikirane penak sok pas aras-aras kan ditangkap biasanya malam Jumat minat sudah nyanyi karena tujuh nih sana jalan aja mau ngukui duranya ayo lepenya angkat dal merasa tujuh itu merasa nyanyi sakit nih hebat ini pas aku awal foto gak enak ojo jadi alasan sebuah kerepotan dan jenengan di alasan repot tenang ini tonton ini wisbah wis nanggungnya kui yun ini ki nangguguran kui yun peteng peteng lho bu tapi ya tapi diriman gak ada lampu nang alami alam kubur isi iso madani mau ngamal jeningan jari yang jeningan wis kakak nopo jereng ngil nanggungan ini ngebucul yang di masjid di bangunan madrasah, masjid yang di pikiran, terserah nak kau mendaki jaria, kandang di petang, orang punya waktu untuk kau di, kau pernah nak kuburan, nak kau perlu kau jengking, kau jengking apa? Ini kau jengingan alas-alas nak punya, ikut benci mencuit kau jengking, nyopo hilang benci dengan, hilang benci dengan segi rasanya kau pati. Nakal panggilan, kawas, es. Tak segitu lagi deh, tak boleh mawon. Nikmat di samping nikmat dan itu. Tapi anakku boleh berit, jalur kiri mana anakku punya. Aku istiqi dari orang burung. Aku istiqi dari orang burung. Memikirkan tidak itu. Latih pulang jenak di rumah di sini datang orang tua loro. Niatnya awal ini datang yang sepon itu niatnya di rumah di sini. Orang tua lepas mati, kewajiban anak tetap di rumah di sini. Di rumah di sini datang orang tua termasuk dikirim tiga nebusi nanti dikir tiga. Mulai kawan berbat sampean ngomongi kue ngaji yosek, mana jawabannya karena alasan yang bila itu apa yang penak ini ditepusi kue yang penak kue ngaji yosek orang sasaran yang debat mumpah kalau tidak ngerti ya kalau debat kan mengudur kayak biasanya para ngotot kalau ini kayak debatan kalau wong sing merasa ngaji malah menang tak debat kok wong ini merasa ngaji loh gak wong memang bila ambil kepercayaannya oleh diri ibu ini